Kita tengah semayang, ada pacak kenyang di kaki kita. Sah tak? Sah. Nah, pacak duduk celah jari, dia gigit kaki kita. Sambil kita solat, sah. Yang tak sah, masa kita ambil wuduk, pacak itu tak tanggal. Kerana tepat mulut pacak tak kena air. Tidak sah wuduk, tidak sah solat. Wuduk sudah ada, lepas wuduk baru naik pacak. Bang, gantung di kaki, sah. Kerana dia bukan binatang yang najis. Semua binatang yang hidup, dua ekor saja najis, anjing dan babi. Neh, pacak suci. Ha. Pacak keluar darah. Ketika sebelum solat wajib basuh. Contoh, okey, di sini kena pacak. Contoh ni, sini kena pacak. Sebelum solat dia neleh. Neleh. Faham, sebelum solat wajib basuh. Faham? Wajib basuh. Kalau tidak, tak sah mayang. Bila kita semayang, masuk orang pertama, tak lagi kat kedua, dia mula tubik. Nelih. Dimaafkan. Pada solat, itu saja. Kerana sudah masuk dalam solat. Kudih ada sini. Kudih, contoh kudih lah. Kau mana lah, reboh ke apa ke. Faham? Tadi sakuk. Sakuk di katil, cabut kuping. Nelih. Belum solat, wajib basuh. Hak di atas kudih dia, tak wajib basuh. Biar dia atas tu dimaafkan. Jadi kalau musmayang tengok atas kudih tu, atas luka dia ada darah, dimaafkan. Yang lebih pada hak tempat keluar darah, neleh, wajib basuh. Bila takbir dah baru keluar, dimaafkan. Pada solat tu je, solat kedua hak lebih, hak neleh tu wajib basuh. Okey, soalan seterusnya.